kembali lagi di VP SDNP Tuglo kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 5, Wirausaha, subtema 1, Kerja Keras Berbuah Sukses, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Sebelum kita belajar lebih jauh, silakan lihat video berikut ini. Games di Jakarta juga nyatanya membawa dampak ekonomi bagi sebagian sektor usaha. Omset Smashco Indonesia melesat hingga lebih dari 100% lantaran menjadi official merchandise store. Tak hanya itu, penjual biji kopi di Pasar Santa pun juga ikut mendulang rupiah karena banyaknya turis asing yang berbelanja. Smashco Indonesia sebagai official merchandise store Asian Games 2018 mengalami peningkatan omset hingga lebih dari 100% dibanding hari biasa. Banyaknya kontingen dan official peserta Asian Games yang berbelanja ke Smashco bahkan membuat pihak Smashco kehabisan stok kerajinan lokal. Hingga nanti tanggal 2 September 2018, Smashco Indonesia ini akan menerima kedatangan para kontingen dan official peserta Asian Games. Setiap harinya secara bergilir, ratusan kontingen ini akan diajak untuk berbelanja aneka souvenir khas Nusantara. Bagi Charlie, atlet panahan asal Hong Kong ini, berbagai souvenir khas Indonesia sangat menarik. I think it's very special. You have many traditional handicrafts. We cannot find it in the else of the world. Like yesterday, we tried the batik painting. Yeah, we used the wax to paint the ondel doll, and it was very fun. Tak hanya UKM di Smashco saja yang banjir turis Asian Games. Sebuah toko kopi di kawasan Santa, Jakarta Selatan juga ikut mendulang rupiah karena gelaran Asian Games. Asian Games sih sebenarnya sangat ngaruh ya, karena memang kopi itu kan udah sekarang udah dunia lah gitu kan. Orang dimana-mana cari kopi, jangan orang luar negeri, kita juga sama. Jalan ke daerah mana carinya kopi itu. Ya sangat ngaruh, dan memang ada beberapa yang beli di sini gitu. Jadi jalan-jalan sekalian beli kopi gitu. Dari mana aja biasanya Pak? Sih rata-rata sih Jepang yang banyak ya, Jepang, Korea gitu ya. Kanada juga ada sampai sini gitu. Apalagi kan sekarang ada Asian Games kayak gini kan, orang juga sambil jalan-jalan, sambil nonton ya kan, sambil oleh-oleh pada pulang di daerahnya masing-masing gitu. Beli di rumah ini makan untuk bikin, atau ini ke Korea ini bawa jadi kopi untuk ini oleh-oleh teman-teman dan keluarga saya. Gelaran Asian Games tak hanya menjadi ajang untuk menampilkan kemampuan terbaik para atlet. Bagi tuan rumah, toh Asian Games juga efektif menjadi pintu masuk masyarakat global untuk mengenal dan memajukan komoditi unggulan tanah air. Miladia Rahma, Jakarta. Bagaimana menurutmu video tersebut? Menurutmu, bagaimana pengaruh dari acara ASEAN Games bagi kehidupan ekonomi di Indonesia? Sebelum kamu menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kamu mengetahui dulu nih peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia melihat ASEAN sebagai pasar potensial untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan pariwisata. Seperti yang kita ketahui, pariwisata Indonesia sangatlah indah, mulai dari pertanian, pegunungan, sampai lautnya. Salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian negara adalah di bidang pariwisata. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah bagian dari organisasi ASEAN. Yang kita tahu, ASEAN merupakan kawasan yang pas untuk berinvestasi, perdagangan, dan basis produksi perusahaan-perusahaan. Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar yang sangat diperhitungkan pada masa depan. Potensi Indonesia dalam kerjasama ekonomi itu seperti di bidang pariwisata, kemudian di kerajinan tangan seperti batik, serta sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah.
Manfaatnya yang diperoleh Indonesia yaitu di mana kita bisa meningkatkan pendapatan negara serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Wujud kerjasama Indonesia yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN, kemudian penyediaan cadangan pangan seperti padi, serta penyelenggaraan proyek industri. Peran yang dilakukan Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yang pertama, pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, seperti kegiatan ekspor dan impor. Setelah melihat video dan penjelasan tersebut, sekarang kita tahu bahwa acara ASEAN Games sangat berpengaruh bagi ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan para pedagang sampai 100%, khususnya pedagang yang menjual kreasi buatan Indonesia. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan, tetap bahagia dan selalu berdoa. Bye-bye.